Assalamualaikum. Saya Rumina Sidik atau orang panggil Mama. Kalau nak tahu apa yang saya buat dan apa yang saya lakukan ketika ini, tunggu lepas ini. Baru minum kopi 2 cawan setengah kok pening. Sejak di bangku sekolah, Seniwati ini sudah biasa berada di pentas peragaan dan lakonan. Mak Mah mula berkecimpung dalam dunia seni ketika usianya 19 tahun lagi. Kita pun tak tahu kan apa yang Allah nak takdirkan pada diri kita kan. Tapi saya memang orangnya suka tengok orang berhias, orang pakai cantik. Memang suka. Selalu saya kat dengan Abah. Apa? Dia ni, kenapa? Orang tu cantik. Ayah, suka tengok orang cantik. Kalau tengok-tengok, Abah itu siapa? Dia kata, itu pelakon tu. Itu, dia kata itu bintang filem. Dia kata, oh bintang filem. Selain mempunyai kepribadian yang berani dan berkeyakinan tinggi, perwatakannya yang peramah juga membuatkan Mak Mah sentiasa menjadi sebutan para penggiat seni pada ketika itu. Pada itu, program TV sampai kat Malaysia kan. 65 itu TV sampai. Macam dia orang dengar ada satu budak Kelang. Dia kata, Izmi lah budak Kelang. Dia pun cari datang rumah. Tiba-tiba saya panggil biasa interview ramai. Penuh lah dekat Jalan Lampang tu, studio lama tu kan. Dia ni sini, mak-mak dapat. Mak-mak dia bilang kira lead dalam keluarga Tompel tu. Pertama mak-mak buat program sini, itulah cerita keluarga Tompel tu. Sudah setengah abad menjadi anak seni, Mak Mah tidak menyangka karier yang dicuburi secara suka-suka mampu membantu dan meringankan beban keluarga. Saya dalam hati saya nak tolong orang tua lah, nak tolong bapak sebab mak saya dah meninggal. 15 tahun saya dah tak ada mak. Mak saya dah meninggal awal. Kira dimanfaatkan kerana nak membantu orang tua. Niat ni. Sekejap pening, sekejap typing, sekejap ini, sekejap terus saja. Masa tu subhanallah bihamdi gajinya satu malam 300 saja. Tapi 300 duit dulu. Masa tu benda-benda macam ni baru RM60. Gelang-gelang macam ni baru RM8 tau. Bebas daripada sebarang penyakit kronik, Mak Mah juga sering mendapat pujian daripada kru produksi kerana mampu menghafal skrip meskipun sudah mencapai usia 76 tahun. Mak Mah boleh ingat ni. Bismillah, selawat niat nak kerja. Tapi kalau sekarang dah 76, Mak Mah kan dulu tengok-tengok dia orang 70 lebih tu. Dah mula lupa, dah mula tengok skrip. Aku sampai nampaknya ni kan. Maksud sembahyang 2 rakaat dulu khusus. Yang wajib tu dah memang 2 rakaat khusus untuk ya Allah bagi daya ingatan yang baik, jangan susahkan kawan-kawan, jangan susahkan orang yang pegang boom tu, jangan susahkan director. Mak Mah ada special request dengan Allah untuk menjaga kerja. Walaupun kita dah tua, tua dalam keadaan yang baik, mudah-mudahan kan. Mempunyai 6 orang cahaya mata, darah seninya bersama bekas suami, Allahyarham seniman AR Tompel, turut diwarisi oleh anak-anak, terutama sekali Adlin Aman Ramli. Adlin itu tak tahu dengan izin Allah, dia pula ketolak di situ kan. Dia boleh mengarah, dia boleh menulis kan. Skrip. Pernah memenangi anugerah pelakon pembantu wanita terbaik di Festival Filem Malaysia ke-21, di waktu lapang, Mak Mah lebih gemar meluangkan masa dengan keluarga. Memang bila saya dengar menantunya cakap, bapak saya suka sangat tengok Mak Mah. Mak mentua saya suka sangat. Saya kata, okey, selagi Mak Mah ada. Dari dulu nenek dah cakap. Siang malam, pagi petang, dari kecil sampai besar. Jaga diri, jaga perkataan, cakap dengan orang tua. Jangan diadap dengan orang tua. Alhamdulillah, semoga para peminat yang masih suka nak melihat gerak laku saya dari Allah, saya masih buat lagi, mudah-mudahan. Dan kalau sampai waktunya, saya akan balik jumpa Allah dan tinggalkan kamu juga. Dan kamu juga. Kamu menonton kami, tapi satu hari kita kena balik juga. Betul tak? Amin ya Rabbal Alamin. Mak Mah berharap pelakon veteran seangkatannya juga masih mendapat tempat di dalam industri seni sekaligus membuka peluang untuk mereka terus mewarnai dunia seni tanah air.